pertanyaan terkait apa yang selama ini saya laporkan. Jadi berikut juga saya menyerahkan bukti di YouTube channelnya Dr. Richard Lee. Alhamdulillah semuanya sudah saya serahkan, sudah saya ceritakan tentang seluruh ya kejadian. Bahkan tadi juga saya memberikan juga apa namanya perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Jadi alhamdulillah tadi jadinya juga sangat memahami lah. Artinya laporan saya ini terhadap penistaan agama kelihatannya penyidik juga sudah mulai lebih paham bahwa ini masuk kategori penistaan agama. Karena alhamdulillahnya beberapa waktu yang lalu juga kan sudah ada juga orang yang makan babi dengan baca bismillah jadi tersangka juga. Artinya lebih mempermudah penyidik untuk menemukan unsur-unsur dalam laporan saya. Bang, sebenarnya Abang laporin itu persisnya kapan sih Bang? Saya laporin itu tanggal 5 April. Oh. 5 April. Berapa pertanyaan Bang tadi, Bang? Iya, Pak. Tadi ada sekitar 28 pertanyaan tadi. Jadi tadi juga ada pertanyaan seperti ini. Memangnya apa sih yang diucapkan oleh narasumber ini? Jadi yang diucapkan narasumber ini kan adalah simsalabim kun fayakun. Nah, saya disuruh menjelaskan tadi yang dimaksud dengan simsalabim ini apa, kun fayakun ini apa. Simsalabim itu mantra-mantra atau jampi-jampi yang biasa digunakan pesulap. Simsalabim jadi apa? Nah, sementara kun fayakun ini itu kalam ilahi, firman Tuhan yang tidak boleh disandingkan dengan jampi-jampi atau mantra-mantra yang biasa digunakan oleh pesulap. Nah, terus juga narasumber Arab Edison ini kan juga sering tuh bikin status dia. Kan itu bahasa Arab. Memangnya bahasa Arab tuh tidak boleh digunakan oleh orang umum. Orang Yahudi juga menggunakan bahasa Arab kok. Artinya begini. Benar itu bahasa Arab, saya tidak menyangkal itu bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Al-Qur'an kitab suci. Artinya sudah tidak boleh lagi itu sembarangan digunakan. Al-Qur'an itu cara meletakkannya ada caranya. Cara memegangnya ada caranya. Bahkan ada pelarangannya. Kalau saya baca nih Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Boleh enggak kalimat yang ujung saya pakai di atas, yang bawah saya pakai di atas, yang atas pakai bawah? Enggak boleh. Kalau karena bahasa Arab, kalau bahasa Arab nih, saya tanya taksi, "Pak, berapa ongkosnya dari sini ke Monas?" Boleh. Saya panggil taksi, "Monas berapa?" Boleh, acak-acak. Tapi kalau sudah bahasa Al-Qur'an ya, itu enggak boleh lagi, Pak. Yang ayat 1 harus di 1, ayat 10 harus 10. Jadi enggak bisa namanya saya baca, "Pak, saya tulisnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Walaupun empat-empatnya ditulis secara rapi, tapi diacak-acak enggak boleh. Itulah perbedaannya kitab suci. Yang pertama surat Al-Baqarah, "Pak, saya bikin Al-Qur'an nih." Tapi Al-Baqarahnya di belakang enggak boleh. Kalau sudah bicara kitab suci, pakem dia, enggak ada tawar-menawar. Jadi kalimatnya itu harus benar-benar gini. Nah, ini Dr. Richard ini enggak paham. Makanya dia masih cengar-cengir aja ke orang. Saya jujur aja, saya makin geram melihat dia. Diwawancarai seolah-olah dia sudah tahu tuh kalimat kun fayakun simsalabim itu. Apa yang dia katakan? Dengan santainya dia jawab, ketawa-ketawa dia, "Yang mana ya? Yang mana ya?" Dia ngomong yang mana ya, yang mana ya, pura-pura tidak tahu. Padahal sebelumnya dia telepon Ustadz Diri Sulaiman. Ustadz Diri Sulaiman telepon Sunan depan saya. Sunan ngomong, Ustadz Diri Sulaiman telepon saya nih, dia sudah kotak-kotak sama Dr. Richard Lee. Begitu ditanya sama anak media, dia seolah-olah nggak tahu. "Yang mana ya?" kata dia. "Oh, yang mana, konten yang mana ya, yang mana?" Dia sampai ketawa-ketawa tuh, cengar-cengir dia. Padahal dia sudah ketakutan tuh sama Pak Ustadz. Sekarang dia, "Oh, saya kan dulu mau minta maaf." Dia bilang, "Ada nggak niat mau minta maaf?" Dia bilang nggak mau minta maaf. Ya, karena pelajaran dari sebelumnya. Dia kan sudah pernah jadi tersangka nih, udah biasa kayaknya nih. Ya, sudah pernah jadi tersangka, ya mungkin dengan dilaporkan ini dia santai-santai aja tuh, dia cengar-cengir aja tuh.
waktu ditanya sama anak media, Dr. Richard ini bilang gimana? Yang berkata kan bukan saya, kata dia. Memang yang berkata bukan dia. Arif Edison yang mengatakan, tetapi itu channel milik dia. Makanya saya ceritakan kemarin pada waktu bulan puasa, saya ceritakan dulu ada namanya Arswendo Atmowiloto. Dia jadi tersangka, dihukum 5 tahun. Karena apa? Karena zaman dulu pakai koran. Koran itu hasil jajak pendapat, ya. Dulu pakai kartu pos tuh. Kartu pos orang-orang ngirim-ngirim tuh, tokoh-tokoh yang terkenal. Nabi Muhammad itu urutannya di bawahnya dia. Masih terkenalnya, masih terkenal Arswendo. Tapi dimuat tuh di majalahnya. Dilaporin sama umat Islam. Kena dia penistaan agama, 5 tahun masuk penjara. Kenapa? Karena dia menerbitkan tanpa penyuntingan. Sekarang dia mengupload tanpa editing. Sama. Nah, Dr. Richard Lim menganggap bahwa kan yang ngomong bukan saya. Tapi ingat, YouTube itu, ya, apa namanya, channel itu milik punya dia, milik dia. Andai kata nih, saya kasih contoh. Andai kata percakapan dia dengan narasumber tidak diupload, muncul tindak pidana enggak? Enggak. Karena diupload itulah sehingga dimaksud tindak pidana. Sama seperti yang kemarin makan babi itu. Andai kata ada orang makan babi ngucap bismillah sekarang di mana aja enggak diupload, kena pidana enggak orang? Enggak kena. Karena mau makan apa aja, mau makan babi, ya makan aja. Dia ngucap bismillah, kalau dia enggak diupload itu urusan dia, enggak tahu orang. Nah, begitu diupload itu tindak pidananya. Sama seperti itu. Dr. Richard Lee. Itu konten dia, dia ngundang si Arif Edison, dia mengucap, harusnya kan dia editing dong. Katanya dia apa namanya itu, YouTube-nya untuk edukasi dan lain sebagainya. Saya melihat tidak ada edukasinya di situ. Buktinya di situ tanya Dr. Richard nih, kalau ditanya itu masalah kecantikan apa sesuai dengan keilmuan dia, nggak jadi masalah. Itu yang diundang-undang, ada dukun diundang, ada macam-macam aja yang diundang. Nah, sekarang dia pernah ngundang channel BF juga. Sekarang diadu lagi sama si Arif Edison. Ya muncullah seperti sekarang ini. Akhirnya ada kalimat yang seharusnya tidak diucapkan, ucapkan. Ya. Yang seharusnya tidak diupload, sekarang diupload. Jadi nggak apa-apa. Nanti tinggal tunggu aja. Kelihatannya kan dia sudah pernah jadi tersangka kan. Kelihatannya dia menghadapi ini ya dengan cengar-cengir, senyum-senyum, tawa-tawa. Nanti tunggu aja. Ya, kalau perkara ini, saya ya sebagai pelapor tidak akan mengawal sampai jadi tersangka aja. Sampai dengan terpidana, saya kawal perkara ini. Karena saya juga konsultasi dengan pemuka agama, konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jelas ini mengandung unsur tindak pidana.